Sobat People, ini kita mau lihat show lumba-lumba di Taman Safari Indonesia. Mau lihat gimana? Ikutin aksi lumba-lumba pintar Taman Safari Indonesia Bogor. Yuk! Kita masih menunggu aksi lumba-lumba pintar Taman Safari Indonesia. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Yuk, ikutin. Kita lihat aksi lumba-lumba pintar Taman Safari Bogor, Indonesia. Biar lebih seru, kita ajak ngapain nih? Bermain matematika bersama lumba-lumba. Wah, tentunya seru sekali ya. Kenapa tetapi jumlah maksimal kita lihat. Ada apa lagi? Aku mau nanya, menurut kalian lumba-lumba itu ikan atau bukan? Jawabannya komen di sini ya. Kira-kira lumba-lumba itu ikan apa bukan? Dan aku mau lanjut lagi berkeliling Taman Safari Indonesia ini, menikmati alam dan suasana yang ada di Taman Safari Indonesia ini. Ikuti ya, Sobat People. Dingin banget, apalagi hujan. Bajuku basah semua. Dan mau lihat Taman Safari Indonesia punya koleksi reptil juga. Ayo kita lihat. Jeng, larok reptil. Ngapain kau? Simulasi cium kepala ular. yuk, kita lihat ada apa di dalam. Sobat Rival, yuk, kalian belum pernah lihat King Cobra makan. Nih, lihat King Cobra lagi makan. Dia memakan buruannya hidup-hidup. Ini bukan penyiksaan, tapi ini memang siklus rantai makanannya begini. Wah, momen indah sekali kita dapat melihat
sang raja malaikat pencabut nyawa makan. Sahabat Tibal, aku mau mengenalkan koleksi Taman Safari Indonesia Bogor juga. Ini adalah ayam potong. Biasanya dipakai buat konsumsi. Bercanda bukan, ini umpan Reticulatus Python. Sobat people, ada yang lebih gede lagi. Coba lihat ini. Varanus salvator. Dan ini asli namanya Big Mama. Ada apa lagi di sebelahnya? Ayo kita lewatin. Yang hujan turun lagi, jemurannya yang hujan. Aduh, nggak bisa kemana-mana. Kita harus berteduh di sini dulu, teman-teman. Aduh, semoga hujannya cepat berhenti, biar kita masih sempat ngeliat ke baby zoo di bawah. Sahabat people, kali ini aku masih berada di Bogor. Aku mau kulineran. Dari nama tempatnya aja aneh, Malayang. Malayang itu apa? Apakah melayang atau apa? Kita coba, ada makanan apa di sini? Terlihat tempat ini memiliki view yang indah. Seberapa indahnya? Ayo ikuti. Nah, sekarang kita mau masuk, kita mau lihat ada menu apa. Dan terlihat dari sini, view-nya indah banget. Ayo teman-teman. Sobat people, kali ini aku pilih menu. Aku pengen cobain sop iga sapi dan nasi timbel komplit gepuk. Aku mau cicipin gimana rasanya. Apa diet itu, teman-teman? Dingin, makan. Jalan-jalan, makan. Pokoknya makan terus. Karena bahagia itu perlu energi, teman-teman. Aku udah pesan, kita tunggu menunya sampai. Oke, ikutin ya. Indah banget pemandangannya. Udara di sini itu masih sejuk banget. Sambil menunggu menu makanan datang, aku bersantai membanangi alam yang indah ini. Udara di sini itu segar banget. Kita bersantai menunggu makanan datang. Jadi aku mau santai, udah time sambil memandang alam yang indah ini. Sobat people, makanannya udah datang. Ini datang sop iga. Aku mau cobain gimana rasanya soto iga nih, khas rumah makan Malaya. Kita coba gimana rasanya.
segar banget. Dan aku mau cobain pakai nasi ah. Katanya nasi liwetnya itu enak. Apa diet itu teman-teman? Kita cobain gimana nasinya. Nasinya itu pulen banget, wangi. Wangi kemanginya itu enak banget. Dan kuah sop iganya itu segar. Jadi menggairahkan. Aku mau makan. Ini iganya. Dagingnya ini masih fresh banget, enak, segar, ditambah bumbu-bumbunya itu yang sedikit medok. Aku paling suka masakan yang kayak gini, bumbunya itu sedikit medok, enak. Aku lanjut makan dulu, nanti lihat menu apa berikutnya yang aku pesan. Oke? Sobat people, ronde kedua, makanannya udah sampai. Nasi timbel gepuk. Aku mau cobain. Gimana rasanya? Kita cobain. Aku mau cicip. Gimana rasanya? Gepuknya itu enak banget, tekstur dagingnya lembut, manis-manis gurih. Enak banget sambelnya. Pedes tapi mantap. Aku nggak sabar dan sepertinya aku butuh konsentrasi untuk makan. Dan di sini ada ikan asinnya. Ini kesukaan aku. Oke, aku mau lanjut makan dulu karena sepertinya aku mau fokus makan karena udah lapar banget. Buat kalian, cobain datang ke sini. Rumah makan Malayang. Rasanya raos pisan. Yuk. Sampai jumpa lagi. Bye bye.